pundakku. Kita kena seirina sejalan. Tiada lagi. Okey, apa khabar semua yang berada di IOI City Mall Putrajaya? Yes, meriah hari ini untuk showcase music 33. Kita banyak hati-hati menarik hari ini. Memang dan menarik kita semua. Kita nak berikan tepukan gemuruh untuk pemuzik yang mengiringi kita, Flow 88. Yes, tanpa mereka tadi persembahan tadi tidak akan berjaya. Yes, berjaya ke tadi? Suara kita memang kelaut lah. Yes, betul. Okey, tapi kita nak ucapkan terima kasihlah kepada IOI City Mall Putrajaya kerana menaja kita punya lokasi hari ini. Bagi tepukan kepada IOI City Mall Putrajaya kerana bagi kita ruang untuk buat bising kat sini. Setiap minggu ada je muka kita kan. Okey, tak apalah. Hasil kita nak mulakan persembahan kita yang pertama. Emilia X Kair dengan lagunya Tak Pernah Hilang. Tiada siapa yang pernah tahu, tiada siapa yang pernah rasa, biar mereka coba mau coba ada denganku. Mestikah perlu kau menjauh? Mestikah perlu kau menghalang perasaan yang pernah sama.
Ya, terima kasih kepada anda yang masih bersama dengan kami dalam Showcase Music Music 33. Alright Haziq, sekarang ini bersama dengan kita adalah Tingkat 88. Yeah. Applause. Clap. Yeah. Okay, so kalau kita tengok Floor ATX sebelum ni memang lagu-lagu semua lagu catchy kan. Nah, tak ada kena tukar style lagu tu yang macam lagu macam Jiwang Slow. Ada. Kita orang ada perancangan tapi belum masanya lagi lah. Tapi insyaAllah dalam bulan September kita orang akan bertukar genre. Bertukar genre? Ha, kita orang tak nyanyi dengan perempuan tapi menyanyi dengan perempuan. Dia bukan bertukar genre. Oh. Dia bukan bertukar genre. Ha, tak bertukar. Habis? Dia gabungan campur elemen genre Floor 88 dengan gabungan elemen genre artis yang kita orang akan duet tu. Yeah. Oh. Genre palette ni akan datang ah. Ini mesti masa meeting tak ada. Itu sebab macam tak tahu apa-apa. Tapi dia yang paling ke depan. Tak, sebenarnya. Alah. Lepas tu. Oh, okey. Kejap lagi kita akan tengok persembahan mereka. Tapi sebelum tu kita nak tengok carta dulu. 20 hingga 11. Carta 20 hingga 11. 20. Lagu Akila, penyanyi Floor 88, ciptaan sepenuhnya Zai Hamzah. 19. Lagu Sekali Lagi, penyanyi Naim Daniel. 18. Lagu Remuk, penyanyi Zarul, komposer dan lirik Apple Rosa. 17. Lagu Sampai ke Hari Tua, penyanyi Aizat Amdan. 16. Lagu Jagakan Dia, penyanyi Syihah Zikir. 15. Lagu Mimpi, penyanyi Liza Hanim. 14. Lagu Mengejar Rindu, penyanyi HyperX. 13. Lagu Bercanda di Malam Indah, penyanyi Kugiran Masdo. 12. Gong Negara, penyanyi Kimi Kimo dan Luka Sikta. 13. So jangan lupa undi lagu-lagu carta ni dekat website baru iaitu www.extra.com.my/music. Satu hari boleh undi satu kali saja. Tak apa, jangan risau, banyak lagi artis yang akan perform atas pentas ni. Tapi sebelum tu kita nak tengok dulu apa cerita minggu ini. Petang semalam telah berlangsung showcase Emilia X Kyle Chapter 3 bertempat di Hard Rock Cafe Kuala Lumpur. Ha, pasangan duet yang sedang popular dengan lagu Tak Pernah Hilang itu ternyata membuatkan peminat-peminat yang hadir terhibur dengan persembahan mereka. Okey, jom kita saksikan sedikit sedutan daripada showcase tersebut. So, habis sudah showcase kami, Emilia SKI Chapter 3. Dari segi sambutan, saya rasa sangat-sangat taru sebab peminat sangat ramai. Ada yang jauh-jauh datang dari Brunei juga. And daripada Sarawak, daripada Sabah, semua datang dan memberikan support pada kami. I think that's sangat-sangat luar biasa. Kami harap apa yang kami sajikan memberi satu kepuasan untuk diorang yang datang, dapat dengar lagu-lagu yang diorang rindukan. Okay. Tapi yang kami ingin kabarkan ialah kami ada kolaborasi yang seterusnya insyaAllah pada tahun depan. Tapi kita akan rekod pada tahun ini untuk OST Nur 2. So nantikan. Ya, dan paling penting sekali kami nak ucapkan kepada Miss Busy yang sudi hadir pada hari ini untuk meliputi kami punya show. Terima kasih banyak. Undi lagu kami. Berlangsungnya OPPO Concert Havoc baru-baru ini melibatkan banyak artis yang turut serta di dalam konsert ini. Ha, memang sangat meriah dan banyak juga hadiah-hadiah menarik yang diberikan kepada penonton yang bertuah. Dengarnya siap ada dua tim yang akan battle sekali. Ha, cuba ceritakan sedikit mengenai konsert Havoc ni. Malam konsert Havoc dianjurkan oleh OPPO. Jadi ada rakan selebriti yang lain, ada ramai, ada Kai Baha, Kakak Azraf, ada Aiman Tino, ada ramai lagi. Dan hari ini ada penampilan khas daripada Syahrul Rizwan dan juga Zahira Melwison. Sebabkan dia ada dua colour, so konsep dia, dia buat persaingan di antara kumpulan merah dan juga kumpulan biru. Dalam konsert ni, acara-acara dan peraduan-peraduan, bukan untuk kita juga, bukan untuk artis pun ada, untuk orang luar pun ada, macam mana untuk memenangi hadiah-hadiah.
23 di IOI City Mall Putrajaya. Make some noise, guys. Make. Yeah, okay. Disebabkan anda semua tengah bising sekarang ni, kita nak bagi tahu pasal mentor 7 yang bakal mengadakan uji bakatnya tidak lama lagi. Barisan mentor adalah Datuk Syafina Selamat, ada Hafiz Suib, ada Aizat Ahmadan dan juga Siti Nordiana. Anda boleh datang ke sesi uji bakat daripada usia 18 hingga 28 tahun. Uji bakat akan berlangsung pada 8 dan 9 September untuk Datuk Syafina, 15 dan 16 untuk Aizat Ahmadan, 22 dan 23 September untuk Hafiz Suib dan 29 dan 30 September untuk Siti Nordiana. Semua di tahun 2018 lah. Tahun 2018, yes. Bertempat di Sri Pentas Bandar Utama, bermula pukul 9 pagi hingga 4 petang. Anda boleh pilih mentor kegemaran anda dan menyanyi depan diorang. Yeah. Itu kisah mentor. Tapi sekarang ni guys, kita ada Kai Bahar dan juga Fatin Husna. Assalamualaikum. Kai Bahar dan juga Fatin Husna adalah rakan duet untuk lagu Rahsia Kita. Kalau tengok lagu Rahsia Kita ni, memang duduk top 10 je lah tiap-tiap minggu. Dekat Carta Music, Music 33 mana? Naik turun macam tu lah. Yeah, peminat-peminat Kai Bahar yang undi mana? Mana? Okay, so adakah lepas ni akan ada lagi lagu duet antara Kai Bahar dan juga Fatin Husna? InsyaAllah kalau ada peluang ada lagu... mana tahu kan. InsyaAllah. Doakanlah ada lagu yang terbaik untuk kami ke. Betul. Okey, macam Fatin sendiri kan. Kalau lepas ni diberi peluang untuk buat lagu single, Fatin nak lagu yang catchy ke atau slow-mo? Dia macam ballad-ballad sikit. Saya suka slow rock. Slow rock? Slow rock. Kita try sikit boleh tak? Sikit ni. Dia macam gelam malam. Kan? Kita suruh dia try. Okey, jom kita try Fatin. Kita bagi Fatin Husna try satu lagu boleh? Boleh. Alright, okey. Standby. Okay. Go. Gelap malam, sepi melamar kerinduan. Mata. Lepas tu macam tergantung kan. Mata dia. Takkanlah itu je. Kekasih. Lagi macam dia nak tengok mata dia macam tu. Dia takut, dia nervous. Oh, dia kalau nak buka mata besar tak boleh nyanyi? Tak boleh. Dia kalau nak kecil. Dia kena kecilkan mata. Kita akan berhibur dengan mereka sekejap lagi. Sekarang ni Haziq, siapa punya persembahan? Ya, kita nak bersama dengan Floyd T.A. dengan lagu mereka, Akila. Kali kedua, lalu kawalan hitam manis orangnya. Sekali ku pandang berdesir, aku tergoda. Aku ingin mendapatkannya, yang selalu dan aku tak suara. Benar kata mereka, mabuk berjuta akan lupa semuanya. Paman kita besar, hidup tak enak. Oh.
Persembahan mantap daripada kumpulan Floyd dengan lagunya, lagu tajuk apa? Akilah Cinta Hatiku. Wah, macam Akilah. Kenapa kau nyanyi tiba-tiba macam lagu Tadika? I love you. Ha? Kau nyanyi macam lagu Tadika pula. Oh, yeah. Okey. Jangan lupa untuk mengundi lagu Akilah di www.extra.com.my/musicmusic. Yeah, sekarang ni kita nak masuk ke segmen yang kita nak throwback. Daripada akak-akak kita, artis yang memang mantap dari dulu lagi. Ha, tapi sekarang ni Hazi, I nak tanya you, pernah tak you nak berkahwin tapi tak jadi kahwin? Apa benda tu? I dah kahwin dah jadi. Oh, you dah kahwin eh? Yes, alhamdulillah. Oh, jadi kiranya you tak pernah lah rasa pelamin anganku musna. Yeah, kau pernah rasa? Dulu dengan Remy Ishak. Okey. Yang kau duduk atas kursi tu menjadi musnah? Patah sebelah. Patah. Okeylah, kita nak ke segmen throwback dengan artis yang memang orang kata setiap kali pergi karaoke kita mesti nyanyi lagu dia. Yes, kita nak hari ni semua orang karaoke lagu ni, boleh? Alright. Jom kita bersama dengan Azzy dengan lagunya Pelamin Anganku Musnah. Kau buat malamku jadi gerhana.
Bagi tepukan untuk Azzy. Wow. Silakan Kak Azzy. Silakan, silakan. Ya Allah. Eh, ni macam anak dara lagi tau. Ya, yes. Ha. Berapa lama dah kenal dengan Sherry? sama bayar kan? Sama Sarawak. Oh. Okey, kira korang boleh berak dengan bahasa Sarawak lah. Out lah. Try lah, try. Tak boleh. Kalau suruh aku ke laut nanti. Okey, kalau okay. Lagu Pelamin Anganku Musnah tu memang kalau Haziq pergi karaoke dengan siapa-siapa pun tak, ada dia akan nyanyi lagu tu. Memang ada. Memang ramai yang siap menangis. Eh, itu based on true story. Yes. Kita nak tahulah projek terbaru. Projek terbaru apa sebenarnya sekarang ni? Projek terbaru sekarang ni, Azzy dah buat comeback untuk single album terbaru, iaitu album kompilasi bersama dengan 6 suara artis 90-an. Oh. Okey, Kak Azzy, boleh tak sila bagi ucapan kepada peminat-peminat Kak Azzy daripada tahun berapa? 94 Kak Azzy. Sampai 2018. Beraksi. Album pertama dikeluarkan pada tahun 1995. So Azzy rasa berterima kasih kepada semua peminat-peminat yang masih lagi ingin tahu perkembangan daripada Azzy sampai sekarang. InsyaAllah tunggukan kemunculan album daripada kami, 6 suara artis 90-an. InsyaAllah launching pada hujung bulan 9 ataupun awal bulan Oktober. Yeah. Dekat dah, nak dekat dah. Okay, jadi kita ucapkan good luck kepada Kak Azzy. Sama-sama. Bagi tepuk kasih lagi kepada Azzy. Okey, sekarang ni Kak, kita nak tengok carta. Akan nak tengok? Okey, jom kita tengok. Carta 10 hingga 4. Carta 10 hingga 4. 10, Haram. Penyanyi Hil Husaini dan Dayang Nur Faiza. Komposer dan lirik Hil Husaini dan Ezra Kong. 9, lagu Stereotype. Penyanyi Akim and the Magistrate. Komposer Lak dan Hang Nadim. 8, Tak Pernah Hilang, penyanyi Amelia X. Kair, komposer Farouk Roman. 7, Semakin, penyanyi Siti Sara, komposer dan lirik Mira Utama. 6, Bunga, penyanyi Ultimate, komposer Omake dan John Jeva Singam, lirik oleh Ultimate. 5, Kisah Antara Kita, penyanyi One Avenue Band, komposer dan lirik Rehan. 4, Layalah Kembali, penyanyi Dayang Nur Faiza, komposer Aubrey Suwito, lirik oleh Ed Samad. Showcase Music 33 ada Haziq X Sherry
Dan juga Emilia X Kai. Yeah. Ya, maksudnya kita semua ni memang pernah couple lah. Betul. Ah, dia macam X X macam tu eh. Dia bukan EX, dia bukan EX, dia X. Oh, dia X. Dia X. Tapi itu benda yang kita nak tahu. Okay. Selalunya dia orang kata Emilia dan juga Kai, tapi ini dia memilih X pula. Kenapa yes. pilih X? Ah, dengar macam Emilia ni adalah X kepada Kai. Oh, tak. Itu adalah perkataan yang modern. Nuansa barulah. Kira ini nuansa baru. Dia lebih lit lah. Betul. Nampak tak? Dia X tu kira macam maksudnya dengan. Dengan. Betul. Dia nak bagi Kai nampak muda lah. So, kau nak kata aku nampak tua ke sih? Gaduh. Gaduh. Okey, kita dah tahu dah. Lagu ni memang popular untuk OST drama No. Betul. Jadi kiranya orang kata win-win situation. Sama-sama membantu. Alhamdulillah. Sama-sama membantu kami. Orang dapat tengok Nur dan juga dapat dengar lagu ni. Sama-sama serentak orang suka. Alhamdulillah. Lepas tu hari tu tengoklah yang Emilia ada upload Insta story ke? Ada upload gambar? Betul. Yang nervous. Dengar cerita juga, mereka berdua juga yang akan menyanyi soundtrack drama Nur 2. Betul. Yeah. Kami akan menyanyi soundtrack. Tak lama saja lagi, saya pun dah tahu cerita Nur 2 yang saya tidak akan kongsi di sini. Ya. Jangan turun dulu. Okay. Sebab kita nak tengok sekarang ni carta preview. Okay, mari kita tengok. Carta preview. Lagu Kata Akhirmu, penyanyi Arif Bahran. Lagu Fata Morgana Cinta, penyanyi Asfan Shah. Lagu Demi Kita, penyanyi Ismail Izzani. Lagu Rintihan Rindu, penyanyi Wani Hasrita. Lagu Sesungguhnya Aku, penyanyi Alif Sata. Lagu Misteri, penyanyi Ernie Zakri. Lagu Di Matamu, penyanyi Sufyan Suhaimi. Lagu Ganti Diriku, penyanyi Idayu. Tanggungjawab anda untuk mengundi di www.extra.com.my/musicmusic. Yeah, satu hari, satu kali saja. Okay. Ada satu lagi tanggungjawab, Sherry. Apa dia? Tanggungjawab untuk anda buat cover lagu lah. Lupa cover lagu. Dia punya objektif adalah untuk meet and greet dengan penyanyi lagu yang anda cover tu. Dan yang penting, anda kena cover lagu daripada carta music-music 33. Tak boleh lagu lain. So, bila dah cover tu, buat kreatif-kreatif, upload dekat Instagram, hashtag cover lagu MM33. Cik, kita nak pergi ke pencalonan baru sebenarnya sekarang ni. Pencalonan baru daripada penyanyi yang menang vokal terbaik untuk AJL 32. Kau pun sama kan? Aku sama dengan siapa? Iyalah, dengan dia lah. Yang menang dia seorang. Oh, jadi tak samalah. Tak sama. Tapi tajuk lagu dia apa? Kau pun sama. Jom kita bersama dengan Syamel. Siapa semalam takut bibiku kan menyakitkan. Abaikan saja ku kan di sini melayanimu setiap hari. Tapi tak kusangka satu hari terjumpa pesanan ringkasnya, baby you dimana. Kalau kau terbingat tapi tak mengapa kau dan aku kita sama. Aku tahu siapa mau bermadu cinta. La 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 la. Tak ku paksa engkau setia, aku kan terima. Kau kata cintamu tulus dan setia. Kau kata ku dusta tapi engkau bersama. Oh sayangku, kau pun sama.
setia, aku kan terima. Aku tahu siapa mau bermadu cinta. La, 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 la. Tak ku paksa engkau setia, aku kan terima. Kau kakak cintamu tulus dan setia. Kau kakak kudus tak. Dia nyanyi tadi, dia joget tadi elok je. Oh, aku joget tak elok kan? Kau ni. Tak, bukan cakap tak elok. Tapi sebenarnya, yang lagi eloknya adalah yang cover lagu untuk Music-Music 33 ni. Oh, maksudnya kita dah ada pemenang ke, Haziq? Yes. Pemenangnya menyanyikan lagu Kai Baha. Ya, kan kita dah cakap. Yeah. Banyak kali kita bagi tahu dekat Music-Music setiap hari Isnin. Cover lagu MM33. Jangan lupa hashtag. Buat yang terbaik, yang istimewa. Sebab apa? Ha, tengok. Dah dapat meet and greet Kai Baha pada hari ini. Yes. Berikan tepukan yang gemuruh. Kepada Izzat. Bagi tepukan kepada Izzat. Dia dah nyanyi dah. Itu pun kenalkan. Sabar. Excited. Excited. Okey, sebenarnya Izzat ni dia cover lagu Rahsia Kita, kemudian actually Lulu. Lepas tu baru Rahsia Kita. Dia duduk dengan siapa Rahsia Kita tu? Dia juga, dia pakai tudung. Oh, ya. Yeah. Bila Pak Batik Husna dia pakai tudung. Okey, tapi sebenarnya sekarang ni kita nak dengar lah dia nyanyi lagu Lulu. Tapi Kai kena komen nyanyian dia. Boleh? Tak pun Kai buat harmony lah. Come on. Kai power. Boleh. Lagu Lulu. Adakah anda semua sudah bersedia? Anda mahu Lulu? Macam mahu rock kan? Okey, jom kita dengarkan cover lagu daripada Izzat dan juga Kai Baha lagu Lulu. Jom. Dan tiada siapa bisa merasakan sakitnya hati ini. Jika kau tak mampu memberiku senyum, usah kau hadirkan dengan kedukaan. Oh, biarlah lain macam lah laki dengan laki nyanyi pandang kan? Weh tak pandang dia. Aku pandang sana. Okey. Okay. Kita try lah, kita try. Okey. Okay. Aku bawa amun. Kau bawa amun, kau bawa amun ya. 3, 4. Aku. Tak payahlah. Masuk aku je dah tahu teguk. Ya, yeah, lepas ni kita ada persembahan Kai Baha bersama Fatin Husna. Dan anda semua jangan pergi mana-mana. Kembali nanti dalam Showcase Music-Music 33. Kembali sama kami dalam Showcase Music-Music 33 dan kita bersama dengan penyanyi lagu Kau Pun Sama, Syamil. Hello, apa khabar? Weh, Syamil, respect lah. Syamil menari lah. Yes, dia boleh berdiri dengan kaki yang macam ni tu. So, adakah Syamil akan teruskan juga menyanyi lagu yang berhentak macam ni? Dia nak berterusan tu tak juga sebab at the end of the day, jiwa kita tu tetap lagu yang power ballad, lagu cinta-cinta tu kan. Tapi sebenarnya Syamil cuma nak tukar dan challenge myself lah.
untuk lagu yang berentak yang sebegini. Inilah peluang Syamil sebab ini lagu untuk pencalonan baru. Wah, bagi peminat-peminat untuk mengundi lagu Syamil. Silakan Syamil. So, jangan lupa untuk undi lagu Kau Pun Sama. Apa tajuk dia? Pandai Koma. So itulah tajuk dia. Jangan lupa untuk support lagu terbaru daripada Syamil, insyaAllah. Yes. Bagi tepuk tangan sekali lagi kepada Syamil. Yeah, undi di www.extra.com.my/musicmusic. Alright, sekarang ni kita nak tengok lagu yang terkeluar dan carta 3 hingga 1. Lagu terkeluar, lagu sulit penyanyi Aman Aziz. Lagu dia penyanyi Dayang Nur Faiza. Terganti. Lagu Nisan Cinta, penyanyi Siti Nordiana dan Jacqueline Victor. Carta 3 hingga 1. 3 Sampai Bila, penyanyi Misha Uma. Komposer Sharon Paul. Lirik oleh Ahmad Fadri Rahya dan Shah Syamsiri. Terus membisu. Selamat Tinggal Sayang, penyanyi Hakim Rosli, ciptaan sepenuhnya oleh Hakim Rosli. Ucapkan kepadamu, pergi kau dari hidupku. Juara carta, lagu Hajat, penyanyi Hil Husaini, komposer dan lirik Hil Husaini dan Ezra Kong. Terus undi lagu-lagu dalam carta muzik-muzik dekat www.extra.com.my/muzik-muzik tau. Dan lagi sekali kita nak ucapkan terima kasih semua yang berada di IOI City Mall Putrajaya. Yes, yang tunggu daripada awal tadi sampai sekarang ni kan. Terima kasih juga kepada IOI City Mall Putrajaya kerana menaja tempat kita buat showcase hari ini. Bagi tepukan. Thank you so much IOI. Thank you IOI. Okey, dan sekarang ini yang ramai-ramai kat sini, ambil phone, buka, follow Instagram Music-Music, Music-Music underscore 33 dan juga Facebook kita Music-Music. Kita ke persembahan kita yang terakhir. Kita bersama dengan Kai Baha dan Fatin Husna dengan lagu mereka, Rahsia Kita. Cerita tentang kita, aku temukan sebuah jawaban dalam ketenangan. Haruskah ku simpan semuanya, rahasia antara kita berdua? Akankah temui setelah ku tiada? Suatu darimu indah, umpamanya